Di antara sombong itu, di antaranya tanda orang sombong, karena sombong itu pekerjaan hati, adalah al-fakhru bil-aba min ahliddin wal-fadli, adalah berbangga-bangga diri dengan nenek moyang, dengan keturunan, bangga keturunan. Kita punya turunan baik, harus berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Itu bukan untuk dibangga, bangga. Yang harus jadi pertanyaan untuk kita, apakah nenek moyang kita akan bangga kepada kita atau tidak? Gitu harusnya. Mun orang boga turunan alus, turunan orang teh kiai, ulama, wali itu umpamana. Nu jadi pertanyaan ka orang pribadi, ya orang, nu turunan ulama, para ulama, aranjeuna bakal atoh ku orang atau sedih ku orang? Gitu turunan teh. Lain ker agul, aguran. Lain agul ku payung, butut. Jadi artinya kita mempunyai turunan kita orang-orang saleh, ini menjadi pemecut kita harus seperti mereka gitu. Kados lain ker agul, agulan ukur dipajangkeun euy hungkul. Hayu kalakuan Firaun. Wah. Kira-kira atuhun teu karuhun urang aya urang kalakuan Firaun. Mun teu atuhun sedih ya. Kalakuan Korun, kalakuan Abu Jahal, heh. Rek atuhun karuhun urang nu aragung. Oh, sanajan urang turunanna nu aragung para wali, aya urang kalakuan Korun mah naudzubillah min dzalik. Itu jangan sampai kita berbangga-bangga dengan bagusnya turunan. Adanya bagusnya turunan, kita syukuri. Kita syukur. Bagaimana cara mensyukurinya? Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan berusaha agar kita dibanggakan oleh mereka. Oh, incu kami tuh jelma soleh gitu, cekaruhun teh. Tuh incu kami. Hah? Jelma benar. Tuh incu kami. Itu yang dibanggakan. Ya, itu. Laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anadha. Jadi kalau kita anak kiai, anak ustad, ya, anak ulama besar, ya, jangan hanya kita bangga dengan baiknya turunan. Harus kita syukuri. Ya, itu. Wa dzalika madmumun wa mustaqbahun. Berbangga-bangga dengan turunan itu sangat jelek. Ah, goreng patut. Goreng, Pak. Patut enggak bagus. Kita berbangga-bangga dengan turunan. Yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, saya orang tua saya ulama, orang tua saya wali. Alhamdulillah, ya Allah, berikan petunjuk kepada kami supaya kami seperti mereka. Itu harusnya. Bukan kita berbangga diri dengan orang tua kita ulama, ya. Itu. Tapi kita harus mensyukuri atas nikmat dari Allah. Kita dijadikan anak turunan dari para ulama. Karena nanti di akhirat, masya Allah, luar biasa kemuliaannya. Jadi orang-orang yang baik turunannya harus bersyukur, apalagi turunan dzurriyah Rasulullah. Masya Allah, para habaib, waduh, itu harus sangat bersyukur. Karena di dalam jasad mereka ada darah dagingnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka kita wajib mencintai para dzurriyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda kemuliaannya, beda. Karena kemuliaannya kemuliaan zatiyah, bukan sifatiyah. Kemuliaan para dzurriyah Nabi ini zatiyah, artinya tidak bisa dipisahkan. Karena dagingnya tetesan dari darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dagingnya apa, segumpal dari daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetesannya tetesan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib memuliakan mereka. Nanti ada kewajiban dzurriyah bagaimana, kewajiban dzurriyah kepada dzurriyah bagaimana, kewajiban dzurriyah kepada selain dzurriyah bagaimana, dan kewajiban selain dzurriyah kepada dzurriyah bagaimana. Itu kewajiban itu. Ya, apalagi orang yang dia itu ya turunannya itu ya tetesan darahnya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi harus bersyukurnya, ya. Lebih-lebih lagi harus mensyukuri atas nikmat tersebut. Karena itu fadlullah, karunia Allah, bukan hasil
kasab, bukan hasil permintaan, tapi itu nugrah dari Allah yang diberikan kepada habaib, para syaraib, para dzurriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para syaraib harus betul-betul bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ya. Para habaib harus lebih-lebih lagi bersyukur atas nikmat tersebut, ya. Ya, gitu. Komo itu mah luar biasa. Jadi kalau orang hanya membanggakan keturunannya saja, tapi dia tidak mengoreksi akhlaknya, apakah akhlak dia itu seperti orang tua orang tuanya? Apakah akhlak orang tersebut seperti nenek moyangnya atau sebaliknya? Nah, gitu. Maka harus menjadi pemecut untuk mengikuti jejak langkah mereka, para leluhurnya. Wadzalika madmumun wa mustaqbah. Berbangga-bangga dengan hanya dengan turunan saja itu sangat-sangat jelek sekali, sangat-sangat tercela, ya. Satu dari Imam Al-Hadad, sangat tercela, tidak bagus, tidak baik, ya. Jelek sekali. Wa qad yubtala bihi ba'du auladil akhyar mimman la basirata lah wa la ma'rifata bihaqaiqid din. Terkadang, ya, mendapatkan ujian dengan perkara tersebut sebagian anak-anak orang-orang yang baik yang tidak mempunyai penglihatan hati dan tidak mempunyai pengetahuan tentang hakikat-hakikat agama. Kadang-kadang gitu. Beda anak ajengan, anak kiai, ya. Ukur ngabanggakeun keturunan unggul, ya. Ulah gitu. Balik tak kudu syukur ka Allah, alhamdulillah. Nuhun Gusti, abdi dijantankeun putra ulama. Kuduna nuhun. Tuluy kumaha cara nuhunna deui? Tuturkeun akhlakna para ulama. Itu, tuturkeun akhlakna para karuhun. Da aranjeuna jeranten mulia teh ku sabab akhlakna mulia.